Menurut penuturan pemuka adat desa Pejengaji, Tegal Lalang, pada tahun 1800-an di tepi sungai Cengceng daerah Cemenggaon Sukawati Gianyar, hidup seorang perempuan tua yang sangat sakti dalam ilmu pengeleakan, bernama Men Gumbring. Ia diusir oleh warga setempat karena mereka takut terhadap kesaktiannya. Berkali-kali Men Gumbring berpindah ke berbagai tempat namun ia tetap diusir dan dijauhi masyarakat. Singkat cerita, ia bertemu pemuka Puri Pejengaji, Cokorda Ketut Segara, yang mengizinkannya untuk mengabdi di Puri. Setelah sekian lama mengabdi, masyarakat akhirnya mengetahui akan kesaktian ilmu leak Men Gumbring, sehingga sedikit masyarakat yang berani masuk ke Puri Pejengaji. Mengetahui hal itu, Men Gumbring merasa tidak layak mengabdi di Puri Pejengaji, ia memutuskan untuk pergi menuju alam akhirat dan pamit dari Puri Pejengaji. Sebelum itu, Men Gumbring memiliki permintaan, karena walaupun ia tak pernah menyakiti orang lain dengan ilmu leaknya, ia selalu dijauhi, difitnah dan dibenci oleh masyarakat, maka setelah meninggal, ia ingin dirinya dimuliakan oleh warga. Setelah berpikir panjang, akhirnya Cokorda bersedia memenuhi permintaannya apabila Men Gumbring mampu berubah wujud menjadi sosok rangda pada siang hari. Men Gumbring pun menyanggupinya. Tibalah hari yang sudah ditentukan, di bawah terik matahari, di hadapan masyarakat, Men Gumbring menari-nari menjalankan yoga tingkat tinggi memuja Dewi Durga. Setelah beberapa saat, wajah Men Gumbring mulai berubah, taring-taringnya memanjang, kedua matanya bercahaya, muncul tiga tanduk di keningnya, lidahnya menjulur panjang mengeluarkan api. Beliau Cokorda segera menuangkan wujudnya ke dalam kayu bertuah yang ditemukan di Sungai Wos. Setelah beliau Cokorda mengukir keseluruhan wujud Men Gumbring menjadi sebuah topeng, seketika Men Gumbring sirna dari hadapan beliau karena mempertontonkan kesaktian leak di siang hari. Sesuai janji beliau, topeng rangda dari wujud Men Gumbring menjadi sesuhunan yang dimuliakan hingga kini.